Dalam sepekan terakhir, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang, Jawa Barat berhasil meringkus 13 pelaku tindak kejahatan dari 3C atau pencurian dengan kekerasan, curas, pencurian dengan pemberatan, curat, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dua di antaranya merupakan residivis atau penjahat kambuhan yang sering bolak-balik masuk tahanan. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subroto menjelaskan, 13 pelaku ini merupakan pemain lokal Karawang yang kerap beraksi di berbagai wilayah di wilayah hukum Kabupaten Karawang. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, pelaku terbilang sadis dan tidak segan untuk melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Sementara untuk pelaku pencurian dengan pemberatan biasanya beraksi di rest area seputaran Tol Jakarta Cikampek dengan target sasaran ban serep mobil yang sedang beristirahat di rest area. Sementara itu untuk pelaku curanmor biasanya pelaku menyasar di tempat-tempat parkir pusat perbelanjaan dan rumah-rumah warga yang kondisi sepi. Selain mengamankan 13 pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa samurai kecil, kunci letter T, kunci roda, kabel hasil curian, sepeda motor, dan juga ban serep hasil curian. Kasus 3C, curas, curanmor di wilayah hukum Polres Karawang, yaitu seminggu terakhir, ini kita berhasil mengungkap ada 7 LP ya, dengan 13 tersangka. Untuk TKP sendiri tersebar ya, di wilayah hukum Polres Karawang, kemudian ada curanmor dan curat, segera dengan pemberatan. Jaringan mana ini, Komandan? Gimana? Ada jaringan mana ini, Komandan? Jaringannya ini pemain lokal, ya, ini pemain lokal. Sejauh ini kita masih melakukan pengembangan apakah ada kaitan dengan jaringan kota lain. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP, 365 KUHP, dan 361 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.